lagi memantau burung siti membuat sarang dan teman. Dan lumpur-lumpurnya burung sitinya mengambilnya di sini ya. Allah amin. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Makin di channelnya Julang Kicau. Nah teman-teman, untuk video kita kali ini kita coba pantau keberadaan sarang burung siti ya. Dan kebetulan di sini di tempat saya ini burung siritinya membuat sarang di bawah-bawah rumah teman-teman. Oke, kita coba pantau. Dan keadaan sekarang ini sudah sore dan si burung siritinya sudah pada pulang ke kandangnya ya. Oh, itu dia sudah terbang. Oke. Oh, ini sarang anaannya sudah diterbangkan teman-teman. Nah, ini anaannya. Nah, itu dia. Oke. Dan di saat malam hari dia pulang tidur di sarangnya yang lama ini ya, karena anaknya masih kecil, baru saja diajarkan terbang di siritinya. Oke, sudah terbang. Nah, ini dia sudah pulang. Coba dekati, mudah-mudahan dia nggak terbang. Oke, terbang banyak teman-teman. Ah, ini tinggal satu ekor lagi di sini ya. Oke. Dan si burung siti ini kalau di tempat saya ini teman-teman memang suka membuat sarang memang di bawah rumah seperti ini ya, karena ini potongan rumah lama, rumah dari kayu ya. Ini banyak sekali burungnya di sini teman-teman. Kasihan sekali, kita sampai kemari pun sudah sore jadi nggak terpantau dengan jelas. Oke, kita coba tunggu dia pulang ya. Oh, ini dia lagi terbang-terbang dia teman. Oh. Oh, ini banyak sekali si burung siritinya. Ada dua sarang di sini. Jadi terhitung ada sekitar 8 ekor ya, teman-teman. Dia sudah pulang. Dan itu di satu sarang ada 5 ekor burung siritinya. Oh, kasihan sekali. Sangat disayangkan ini gelap ya. Oke, kita coba dekati teman-teman. Dan ini sekarang sudah saya hidupkan lampu. Oke, kita pantau sarang burung siritinya teman-teman. Nah, ini sarang yang pertama tadi. Dan ini sudah kosong, anaannya sudah diterbangkan teman-teman. Oke. Oh, ini sarangnya terbuat dari lumpur-lumpur ya. Dan ada satu lagi sarang yang ditempati anaannya. Ini anaannya ada 3 ekor ya.
Oke, kita coba sentuh. Aduh. Aduh, sebelum disentuh pun dia sudah terbang. Oke, ini kosong ah. Dan ini terbuat dari lumpur, teman-teman. Anaknya oke, oke lah teman-teman, kasihan juga burungnya sudah malam ya, dan jangan diganggu juga karena ini sudah maghrib teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Nanti kapan-kapan kita buatkan kembali video yang baru. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya di sini. Terima kasih juga buat semua. Salam lestari. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.